Kalau nanti ada yang rusak, orangnya salah. Ini ulang tahun ni. Ini. Tidak ada urusan. Mahmu wajib kalau mau beliin apa ya, yang suka beliin kue di mana letak apa bisa mengasihi sesama kalau begini modelnya. Yang sama juga lo kalau gila. Tanya sama orang gitu. Ya, dia nggak mau tahu menarik tentang orang. Siang. Halo, ya bro, susah amat dihubunginnya. Iya, terima kasih. Kalau mas Ali yang pengen tadi, ya kan aku pengen ini sih. Kalau nggak kayak tau ini, bingung jadinya. Kenapa bingung? Nelfon mah nelfon aja. Terus apa? Sering, cek di satu, sekarang yang data yang sana. Aduh, satu aja, satu yang mana yang poinnya mana gitu. Jadi nggak tengok. Kalau yang mana aja lah bisa. Terus?
Kenapa dia? Nah itu ya mengenai apa deterjen masuk yang hijau terakhir kemarin tuh ya. Harganya? Bukan yang berubah kecil, yang kemarin hijau yang terakhir tuh. Oh. Yang berubah agak besar kan. Ya. Nah buat yang penawaran, itu bisa ngupan supply-nya berapa banyak, itu kan per hari 250 ton. Ya kan berarti 75. Nah itu nanti dari PO, total PO. Satu jadi minggu nggak masuk tuh? Ya? Satu minggu nggak hitung kan? Satu minggu coba tanya dulu ya. Nggak boleh, nggak masuk. Atau office hour ya, pasnya jam kerja ya. Iyalah, satu hari dihitung sekian. Nah itu pun kalau udah approve. Lu kalau belum approve, dari 500 gua, 500 itu dalam satu bulan ini dulu. Ngerti ya? Nah, next month-nya baru kita kejar di 75.000. Dicoba bisa kan? Trial 500 ton. 500 ton, bukan 500 ribu. 500 ton dulu. Karena langsung ke 75. Iya, per bulan. Gitu. Ya, nanti deposit produksi ya, harus ada sistem deposit produksi ya. Iya. Buat open PO ya. Oh. Oh iya, udah di notaris ke gimana gitu ya. Itu mah urusan kedua belah pihak aja, yang mengetahui. Ini sih ini bisa menanggapi, yang ini sanggup itu untuk melakukan deposit. Gua berkontak sama mereka nih PT SSG ya kan. Mereka enggak tahu dah. Kemarin tim gua tahu lah itu udah gue. Ya, tim gua kemarin bilang sama gua gini, tim gua nih. Kota ini kalau misalkan kita kan tulis penawaran nih sama dia orang. Nah itu PT Sejati ini yang beli atau gimana? Terus gua bilang aja, iya, ya Sejati ini yang beli, dia cari di Google. Oh ini yang kemarin dapat ini ya, apa pinjaman dari BCA katanya. Gua iyain aja, padahal gua udah tahu, gimana? Kagak dapat pinjaman dia. Gua iyain aja. Ini mah kan gua ada bisnis mixer dulu, gua langsungin kan konten. Kan gua kan selalu gua open aja konten ke call. Dan gua terima telepon dari Kalimantan, gua gak ikutan gabung. Oh, pas gua join, ditutup bro. Terus gua telepon sampe ya, dimasin ada kayak takut tadi ditutupin. Gua langsung telepon Irfannya, yang orang itu kan, tambah itu. Bro, kita kenal udah lama. Kita open manajemen, walaupun tadi gak ikut gabung, obrolan apa coba diinfo, kok langsung pas join langsung ditutup. Kalau kita mau terus panjang bisnis terus, kalau gak kita close yang berbisnis, saya bilang gitu. Enggak bro, gue ngomong iya. Itu betul. Itu udah open, ya kan dari awal, terus kalau telepon ke amiknya, oh gak jadi itu close gak, bayarnya telepon close gak jadi. Gak licik begitu orang ini ya, makanya yang bisa sama orang ini hati-hati licik. Ya, nggak harus orang India aja, orang Cina juga ada yang gitu. Pokoknya jangan langsung protokol dong bro. Bro, kita kenal udah lama. Kemarin tuh cari apa namanya, yang partner apa, gua kenalin ya kak. Enggak kok, kata Lila kita awal, tapi nggak bohongan tuh. Oke, udah. Kan, pada telepon amiknya, oh bener ya kayak ada tutup gitu kan, tutup gitu. Oh nggak jadi, mereka perlu sudah ini kan. Hari ini, digabungin tuh, Irfan sama dia kan. Udah digabungin, ya kan, akhirnya di close air, kok bisa di close, bukan close air, karena ketakutan kan, open lagi, kurang aja lah bisnis itu. Saya tuh ngomong, bro, kalau bisnis lo aja kita open, kalau udah cukup sampai di sini aja, dan nggak boleh tahu ambil barangnya di mana, kita profesional aja udah nggak ada deh, kata baik-baik sama orang bisnis, nggak open-open lagi, benar nggak, bro? Betul. Ya, kita udah, kita baik nyaman nih. Enggak, intinya satu hal. Intinya satu hal. Kalau lu emang mau serius nih bisnis sama orang, ya memang lu harus berinvestasi sama orangnya. Ajak dia ketemu, makan bareng, atau ada hal-hal perlu. Bukan masa ketemu, bro. Nah, lu bukan masa ketemu, kalau ada di ketemu, buat apa? Nggak bisa waktu dan biaya. Pokoknya kita di atas putih clear, daun semuanya, dokumen udah mau lani, jalan baru ketemu. Kita ketemu orang mau berapa ratus orang belum ketemu. Iya. Mau berapa ribu orang kita ketemu. Kita orang. Aja, kita bisa kita bisa pergi aja lah gitu. Bisa aja lah udah mau lari baru ketemu. Kalau nggak lari buat apa kita nggak bisa waktu duduk-duduk. Emang nggak butuh waktu. Kita berangkat jam 8, selesai jam 3, jam 1 ini meeting doang. Benar nggak? Iya. Wah efisiensi waktu bro sekarang. Udah mau jalan baru ketemu. Kalau nggak mau jalan kita nggak usah ketemu. Karena mau ketemu lagi. Kalau nggak mau Pak Bismat, kalau nggak ada titik keluar, ngapain ketemu lagi? Bener dong bro. Seneng ya? Seneng ketemu. Hah? Seneng iya, ketemu. Iya ada mau titik. Iya. Si Bisman, lu proyek sama si Bisman lagi nih. Proyek lu sama si Bisman lagi.
mungkin masa sekolah membuat keakhiriannya dulu kan itu sampai mengakhiri baru nanti lanjut ke info apa deterjen ini nih deterjen cair ya ya lagi nunggu solar jalan ya iya mulai sekarang kan aku buka PP supaya mereka nggak tahu apa namanya dapur kita gitu karena ini tambang harus punya IP yang pecah kita langsung kan bener nggak kan kan top produk kan tapi saya kita ini kan cuman kalau udah begitu juga udah bro kita profesional aja nggak ada lagi konferensi call lagi gitu kita mau open lanjut bisnis lagi ya iyalah lu ngapain lu konferensi call semua sama dia bikin jadi ribet gua aja bukan gua pikir kan harus pemilik yang tuh yang pesta kan karena kan tambang saya kan nggak mau dari pihak ketiga memang bener sih kalau kita dagang ya kan beli barang dari toko mana mereka nggak boleh tahu dong yang penting harga gua masuk produk gua beli dari mana nggak masalah kalau tambang beda bro saya masuk ke pemerintah bayar dengan seller kalau gua belum ada izin NB trading perdagangan nanti gua ada uang mak gue urus perdagangan ya kan gua lampirkan aja itu mereka perjanjian ya betul alhamdulillah step by step lah sebaik saya maksudnya yang jauhan lah ya kalau aja mah bisa diurus lah belakangan dilaporkan yang penting kita nggak bermasalah tuh bener gak cara aja mah gua nggak pulangkan pajak berapa sih amat lu kalau udah bisnis nggak open gitu gua nggak hati-hati mau lagi dia dari dulu sama uang mah gak ada baik-baiknya gue bayar sekolah nih di Dharma Makassar kan sama gue bisnis kan gue bayar terus tahun 12 bulan gue bayar depan kartunya hilang lah ini aja terus inilah kasar gue udah bayar lunas di sebulan ya kan gak sebulan ini dari itu gue akhirnya bayar per bulan sama lagi gue gak buat sekolah gue lupa ya kan oh iya oh sekolah swasta bro anak gue ya kan gue pikir anak usaha untung gak tutup nih setahun karena kan sekarang ada job belum tentu besok ada job namanya kita usaha ya kan nah sekarang gua udah 2 tahun gak dapet kontrak ya kan gua punya itu punya sama 10 juta ya kan banyak pengeluaran gua pusing jadinya ya ya apa sabar aja ceh sabar aja lu makanya lu jangan ngalah-ngalah jangan jangan ini lu jangan berprasangka yang buruk dulu makanya positif aja gua positif tapi gak kesannya makanya kalau orang tuh jelas dulu orang baik kok positif aja mau orang tuh licik sama gue kok nggak tahu ya kan kalau mau gimana gimana sih nggak tahu ini tadi ada ya tadi Pak Billy kan tapi gue minjem tuh juta 2 juta kayak suruh cari dan 15 juta ya lu yang minjem 1 juta 2 juta mau ketemu lu cari lagi gue 15 juta aku ditutup kenal udah lama sama gue ya kan suruh cari investor mau biayain orang haji siapa gitu jadi mau nyuci black dollar tapi dia pegang kunci ya gudangnya di Harmoni katanya cari dia 15 juta ya 15 juta lu gua kenal lu udah bertahun-tahun aja ada 5 tahun lu 1 juta 2 juta nggak mau pinjemin gua suruh cari dana 15 juta nyari dari Hongkong mungkin aja bener ya udah nah udah ya gua kan ada bro gua kan ada emas di Kongo Kongo kan gua suka Kongo Kongo nggak ada iya gua tahu ah janganlah ngapain ya kok ngapain jadi dongo lu otak lu jadi dongo nanti katanya jangan dong 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 sampai di negara tujuan dibeli ada Arab lu mau beli 1500 ton bro bohong lu kongo mah gak beres punya iya lu bilang mati sekali anak lu gak liat lu nanti lu punya cucu nanti nggak ada lagi bego iya lebih nenek lu gila lu ada yang pasti pasti ada gue jadi gue mau ngambil takut kayak orang kalau hukum di Indonesia ya kan saya gue bisa cari uang nih ya kan gue bisa aset nih kalau udah nikah berdua jadi apa gue enak-enak lakinya dong bener nggak pasti kata bukan gue yang pernah nikah pakai surat negara gitu gue baru sekarang baru paham gitu ya hati-hati juga ya kalau udah menikah bersama tuh aku gue cari uang rumah aset atas nama gue tetap harus harta gonok ini kecuali pada perjanjian pernikahan hari ya bro ya iya ah nggak bisa usah ya selain ya bro mending gue nanya lo bro hari itu tuh bro ya tim gua udah kirim sama gua emang ngaji gua bilang gua kaji dulu ya nanti baru gua kirim sama lu dulu aja gitu. Dan buru-buru jangan buru-buru. Jadi gue langsung balik penawaran, dan nanti kalau gue dapet dari gue langsung balik penawaran.
Ya, nanti gua kan kirim sama lu. Nanti berapa persen, berapa persennya? Ya, gua tahu. Ya, nanti dikasih tahu itu berapa persen yang penggunanya. Ya, kita nggak open ya, semua. Cuman bukan ada yang spesifikasi sodanya. Itu kan gua pakai tahu soda. Sodium, apa sodium soda, utama. Soda apa sih, apa sih? Ya, sodium itu. Nanti lah. Pakai soda asin, kalau nggak salah. Oh. Bukan, gua pernah bikin kok gitu. Oh. Soda asin campurin apa gitu. Gua masih kecil sih, gua nggak ngerti. Gua seringnya tuh nyapu-nyapu barang. Nanti di itunya, bakal ditulisin kok, tenang aja berapa persen, berapa persen. Makanya gua bilang gini, kalau kalau ini kita ini dicuci enggak bisa. Jalan. Pokoknya lu ya lu bilangin dulu kalau ini cocok. Ya udah guys, kita bikin kontrak. Tapi kalau ini nggak cocok, yang gue dibatalin nggak apa-apa. Gue nggak rugi. Oh ya, pokoknya kita trial per bulan 1.500 dulu ya, trial ya. 500 dulu, 500 itu termasuk sangat banyak. Karena ini sebagai sampel dulu. Dan kalau misalnya, gue juga lagi. Trial gratis dong. Iya. Trial gitu. Trial per bulan 500 ton ya. Ya udah, oke bro, gue pulang dulu. Sama ini lu. Harganya coba, berapa harganya bro? Mana 8.000, itu belum termasuk. PPN ya, belum termasuk PPN. Ini dia lokal kan, iya. Bukan ekspor kan. Kalau ekspor baru nol. Ini nggak perlu. Itu tanya dulu, nggak boleh dalam ya. Ya kalau misalnya ini ekspor baru nol. Tapi kalau misalnya ini buat lokal kena PPN loh. Bentar Neng ya, dia udah suruh jalan, dia bilang mau ambil kerupuk, nggak bisa beli air ya. Bukan makan buat pertama. Ya, air mah bisa kok. Ini beli dulu lah air. Kamu kan dia mau jalan. Hah? Dia bilang mau ambil kerupuk. Sekarang mau pergi dulu dari sana. Bawa ke nasi dia. Biasanya 12, kita suruh ambil pupuk. Ini harus beli air ya.
bawa nih nasi ini. Udah telur ya sekalian. Nyapu mau ikut ya bang? Makanan dari kemarin punya. Kemarin punya, Bo. Biasa aku ini sampai ngomong-ngomong malam pempeknya ini enggak usah, enggak mau.
apa doyan tuh? Timun. Kan kita harus jadi orang yang ini tuh kekeh gitu. Ini harus sama ya, lu disuruh langsung pergi itu lo beli air dulu. Thank you.
beli pempek buat kamu doang, Mimi. Hah? Buat apa juga mau kalau mau. Tapi mesti buat telepon dia dulu. Gue mau beli pempek nih. Ntar dia pasti beliin dah. Nek. Mau tembak. Namanya gue si Bohau po. Kalau lagi ada masalah ngeliat teleponnya ke apa? Masalah makan mah dia lupa sama apa. Kecuali apa ikut. Ya,
Dia ngambil langsung beli beli ya itu ya air. Iya ya macam macam ya. Emang kamu ingat kan si Apung dulu ada gas yang gede? Ada yang 12 kilo. Yang berapa? 12 kilo. Emang suruh dia beli nih? Siapa? Terus si Medan beli. Iya. Hah? Apa yang nyuruh? Ah, gua gak nyuruh-nyuruh, gak pernah. Makanya aku nanya kamu. Emang ada itu? Aku mana tahu itu gas dari mana? Spomen. Si Apung yang punya itu mah. Iya, aku bilang gitu. Ya kalau lu mau beli ya nggak apa-apa, ya nggak? Ya aku mau maunya jual. Yang nyuruh jual kan apa, Bo? Ban. Ini suaranya kayak pemeran antagonis asli. Pemeran yang sangat sangat menjiwai film. Mertua tuh katanya kasih gas kasih aja. Hah? Mertua malahan duit lain ngantong. Berarti aku picik dong. Yang jual tuh si Akun ya.
aku emang nggak tahu lu dia gitu. Ah itu mah alasan aku aja kali. Belasan tahun punya nggak tahu. Alasan aku aja kali. Tapi apa ini? Minta si pomen bayar kan tempo hari. Pas di hari ulang tahun dia. Lu bayar lu. Ya kan? Mana apa? Dia udah yatim lu padahal. Susu, susu saset mau enggak? Godokin gitu lu, enggak usah pakai gula, makan tawar-tawar. Susu saset mau enggak? Wah. Susu saset. Yang ini kan, cap bendera Prison Flag. Wah. Makan susu gitu ya. Mungkin udah keluar bang, mana ini 200. Kira ada terusnya. Payah 2 kali. Itu payah mau beli lagi apa? Kemarin ini yang beli loh. 2 kali. Udah, emang urusan kamu itu. Ya tapi kan aku gak bisa bilang 200 sekali, 200 sekali. Kayak seakan-akan duitnya keluar mulu. 18 ribu, hah? Jangan ngomong. Sekarang aja baru 2 kali mulai, bau payah. Kan aku bilang belinya di dekat itu sangnya 15 ribu, depan. Iya kan, boh? Oh, 15. Kalau yang permata sini. Enggak, ini di pemasaran ada yang jual sekarang naik mobil goceng. Ya beli aja situ. Payahnya gede lagi. Thank you.
Emang abu kemarin yang dapat 200.000 itu udah habis po? Kan dua kali dapat. 200 dua kali. Bulan ini. Iya kan? 400 loh. Ke dokter. Kan udah diganti sama si Bohal katanya. Nggak diganti. Bopian emang. Dia bilang sama Ming, gue udah ganti ya katanya. Duitnya ke nenek lu katanya. Berarti yang bener siapa nih? Ganti juga yang dia pakai. Oh. Apo bilang katanya dia ganti nih Ming. Jadi nggak usah pakai duit kamu. Jadi nggak diganti sebenarnya. Bahaya juga si Bopian emang. Padahal dia yang ngomong loh. Apo lagian Ming suruh ngomong waktu lagi di mobil hari Minggu. Bener gak po? Apo diemin. Padahal tuh kalau nggak gope lu bisa buat apo. Apo nggak mau ngomong. Nih bekoar po, bekoar. Jangan diem aja. Dia kan make-make diem dia. Orang kalau sendiri mau ngasih gak usah berkoar. Harus berkoar kalau orang kayak dia. Bukan sendiri yang mau ngasih. Harus apa berkoar. Kalau enggak apa gak dihargai sama dia. Ngerti gak, Bang? Berkoar itu penting loh. Ini sekarang jalan. Di air. Ntar dulu. Di tukang air kamu bawa nasi ke mamanya. Apa ikut? Aku tunggu di mobil, tunggu tukang air. Tunggu tukang air. Aku mau ikut. Jadi gak mau ikut? Aku lagi urusin kulkas nih. Jadi cairin. Cairin duit. Ini udah sedia di dia. Udah ada telurnya. Jalan gak sekarang? Terus bentar kalau ke rumahnya minta yang kemarin punya mana buat nasi. Thank you.
Bawa kunci ya, Bo? Bawa lah, Bo. Kalau limunnya masih ada, Bang? Bang, limun. Lu taruh di meja, kenapa lu belum diambil? Mana ini, Bang? Limun. Sini handphone ya. Lo sini, tuh handphone yang berapa tuh? Hah? 48. Gue gamparin lo. 50-an aja, kalau bisa sampai malam lagi ya. Ih, kentut siapa? Pada sini. Ketawa lagi. Ntar lo sabar. Cerai! Sabar dulu. Oh, ini, Bang. Pengen lu, Bang. Itu gue maunya itu. Gue gak tau. Kan nitip, Bo. Nitip apa sekarang lewat juga. Gua cuma mau tungguin mobil aja ya. Lu antar nasi ke sana. Terus? Apa abis nungguin mobil?
Nggak ngapa-ngapain. Tungguin mobil di itu si tukang air. Terus? Kamu jalan ke sana. Lari apa? Lari. Yang bunis is running after, is running after me. Yang bunis is running after. Tadi memangnya udah tinggal 52, baru pakai 4%. Error. Error bukannya benar apa enggak? Error. Sini. Ya, jalan. Jalan aku. Kita kok dari keburu bilang suruh ambil kerupuk loh, ha? Ambil belum? Ya, ambil lah. Kenapa sih kayak orang takut? Bisa beli air loh. Bisa lah beli. Ya, ya beli. Kayak orang ketakutan banget. Eh dia ya, dia punya mobil, lu cepet-cepet jalan-jalan. Kupuk, dia mau punya motor, mau punya serigala, mau punya macan, mau urusannya apa kok? Sini mau sini. Tapi dia nggak. Nggak beres tuh yang merah lu, cabut mendingan tuh. Ini udah 14%. Gila dari tadi jam 14. Cabut dah, nggak beres tuh, ya? Iya. Oh sini gue mau nelfon, denger? Aku mau nelfon si bokal. Bisnis. Bicara mengenai bisnis terus. Tengok bawah tuh.